Pasukan pendudukan Israel panik saat konvoi kendaraannya diserang Hamas pada hari Rabu 24 Juli 2024 waktu setempat. Salah satu kendaraan militer milik tentara meledak dan hangus terbakar setelah menjadi sasaran bom Molotov. Insiden ini terjadi di kota Artas dekat Bethlehem, tepi barat. Mobil militer terbakar hebat hingga menimbulkan asap hitam membumbung tinggi. Sementara dalam rekaman yang beredar terlihat sejumlah mobil militer terpaksa berhenti. Beberapa tentara Israel juga terlihat keluar dari kendaraan dan bersiaga di dekat lokasi kejadian.